Pegang brother. Kalau mau lewat atas kan? Ya. Terus. Terus. Jangan berhenti. Terus. Bahasa Inggrisnya jangan ditabrak. Kita lihat bahwa dari tahun 1941 Jeep hanya mengeluarkan yang namanya adalah off-roader. Jadi kendaraan yang memang diperuntukkan untuk medan-medan yang sangat, katakanlah bisa dibilang dari mulai ekstrim dan bisa juga untuk jalan raya. Tapi fokusnya memang untuk ketangguhan di medan off-road. Artinya jalan raya tidak seperti jalan raya di aspal, tapi itu bisa gravel, itu bisa sand, itu bisa juga mud atau water di sini. Sehingga dibilanglah setelah melampaui sekian tahun, 80 tahun sampai hari ini, tahun 2021, sehingga dibilang trail rated. No doubt about the capability in off-road condition. Wrangler memang ini adalah off-road sejati yang dengan varian JL ini bukan hanya sudah menguatkan diri sebagai off-road sejati yang dengan istilahnya kita bilang trail rated, tapi juga sudah ada penyempurnaan untuk kenyamanan penumpangnya untuk di jalan normal atau jalan raya. Jadi dengan teknologi, civilized kenyamanan, dan juga dengan kemewahan luxury yang memang sudah jauh lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Sejarahnya Jeep mempunyai pickup, tapi itu sudah lama, memang di awal-awal tahun 60-70-an, setelah itu tidak ada lagi. Sempat ada modifikasi dari Wrangler yang mempunyai di extended dan juga mempunyai katakanlah pickup, yaitu Jeep Brute setelah itu. Tapi itu hanya modifikasi dan ini memang positioning baru dari produk Jeep, yaitu Jeep Gladiator. Dia memang memakai engine yang ini berbeda dengan yang Wrangler adalah 3,6 liter. Penyempurnaan 3,6 liter Pentastar dengan menghasilkan 285 horsepower dan 353 torsi Newton meter. Untuk yang Gladiator ini fungsionalnya, positioningnya adalah untuk mereka yang mempunyai hobi, jadi bisa mengakomodir dari sisi passengers maupun juga dari sisi hobinya, yang mana on the weekend, working days you can go with the families, and then on the weekend so you can go with your hobby, so you bring two dirt bike in the car, ataupun misalkan mau mencoba sepeda kita bisa dimasukkan di situ. Jadi segmennya memang ceruknya yang di extended dari Wrangler yang mempunyai kebutuhan yang lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Jadi hanya bukan all around antara road dan on road, tapi bisa mengakomodir hobi juga di sini.